ketahui, di sini y sama dengan x plus 4 ditanyakan gambar grafik. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu yaitu titik potong sumbu x dan sumbu y. Oke. Nah, kita gunakan tabel biar lebih mudah. Di sini ketika x-nya 0, y-nya berapa? Ketika y-nya 0, x-nya berapa? Kita cari di sini ketika x-nya 0, berarti di sini adalah 0 plus 4. Kita peroleh nilai y-nya adalah 4. Kemudian ketika y-nya 0, berarti 0 sama dengan x plus 4. Berarti di sini nilai x-nya sama dengan min 4. Sehingga kita peroleh titik potongnya adalah 0,4. Oke, ini saya salah tulis ya. Ini harusnya 4. Ini harusnya adalah 4, sehingga ini adalah 0,4 dan min 4,0. Untuk menggambar, tinggal kita lihat saja di diagram ya. Kita letakkan 0,4 itu letaknya di sini dan min 4,0 letaknya di sini. Kita gambar saja di sini, kita hubungkan dua titik tersebut. Nah, ini adalah gambar garis dari y sama dengan x plus 4. Jawaban yang memenuhi atau yang sesuai dengan grafik ini adalah jawaban yang C.